Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita belajar mengenai jenis-jenis apps yang ada di Microsoft Paint, nah pada kesempatan kali ini Pak Yusuf ingin mengajarkan kalian bagaimana cara menggambar pemandangan siluet di sore hari, ya, di pinggir pantai. Seperti ini kurang lebih nanti gambarnya, ya. Seperti suasana senja di pinggir laut, ya, dengan mataharinya yang sudah mulai tenggelam dan semuanya berubah menjadi warna hitam seperti bayangan, itu yang disebut dengan siluet, ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja. Pertama, kita gunakan shapes yang namanya line. Kemudian size-nya Pak Yusuf kecilkan ke yang nomor 2. Kita buat dulu garis horizonnya, ya, sedikit ke atas, ya, jangan terlalu ke bawah. Kemudian Pak Yusuf juga buat bentuk oval untuk mataharinya. Usahakan lingkaran sempurna, ya, dan sebagian dari lingkarannya berada di bawah garis seperti ini. Kemudian setelah jadi, bagian bawah lingkarannya yang berada di bawah garis kita hapus dulu. Usahakan hati-hati, ya, saat menghapusnya, apalagi yang menggunakan touchpad, sedikit sulit. Nah, setelah itu Pak Yusuf ingin menambahkan beberapa pulau. Contoh ada pulau di seberang lautannya. Kemudian di sini juga ada daratan misalnya, ya. Pak Yusuf gambarkan sebuah daratan. Di sebelah kanannya juga. Oke, contoh seperti ini. Nah, jika sudah jadi polanya seperti ini, tinggal kita berikan warna saja. Warna hitam untuk bagian pulau dan daratannya. Kemudian untuk warna langit dan lautnya, Pak Yusuf gunakan warna orange. Ya, seperti langit senja. Kenapa air lautnya juga ikut warna orange, Pak? Seolah-olah ikut memantulkan warna langit yang juga sudah senja, sudah berwarna jingga. Kemudian untuk mataharinya, Pak Yusuf gunakan warna gold. Nah, jadi sudah terlihat seperti matahari yang ingin terbenam. Kemudian agar lebih kelihatan lebih nyata, Pak Yusuf ingin menambahkan efek pantulan cahaya mataharinya di air lautnya. Bagaimana cara membuatnya? Pak Yusuf gunakan pensil, warnanya juga masih sama, warna gold, yang sama dengan matahari. Kemudian di bagian bawah sini, Pak Yusuf tinggal bikin osek-osekan seperti ini, ya. Osek-osek apa ya bahasanya, ya? Gesek-gesekan seperti ini, Pak Yusuf gesek-gesekan, ya, seolah-olah cahaya mataharinya juga dipantulkan di lautnya, ya, seperti ini. Usahakan hati-hati, ya, saat membuat pantulan mataharinya. Oke, jadi, ya, mirip pantulan asli. Nah, kemudian Pak Yusuf juga ingin menambahkan, pohon misalnya, ya, di daratan yang sebelah kanan. Pak Yusuf masih gunakan pensil, hanya warnanya Pak Yusuf berubah kembali warna hitam. Kemudian Pak Yusuf bikin dahannya saja, dahan pohonnya saja. Dahan pohonnya seperti ini, tutup, hati-hati jangan sampai bocor. Kemudian jika sudah, Pak Yusuf siram. Nah, untuk bayangan daunnya, Pak Yusuf seperti biasa menggunakan airbrush. Size-nya Pak Yusuf besarkan, tinggal Pak Yusuf tambahkan di sekeliling batang yang tadi sudah kita buat. Tuh, ya, bentuk hingga menyerupai pohon asli. Nah, selesai deh, ya. Nah, jika kalian ingin menambahkan hiasan lainnya, seperti tadi ada perahu juga boleh. Bagaimana, Pak, cara membuat perahunya? Saya ingin membuat perahu. Baik, masih menggunakan pensil, bikin saja seperti perahu kecil. Karena seolah-olah perahunya jauh, ya, jadi kecil saja. Oke, kemudian Pak Yusuf bikin layarnya. Maaf.
Nah, kemudian Pak Yusuf rubah dulu berasnya menjadi beras yang biasa, yang nomor satu. Size-nya Pak Yusuf sedikit besarkan untuk membuat bayangan orang yang seolah-olah sedang ada di sampannya tersebut tuh. Ya. Kalau sudah, Pak Yusuf tinggal tambahkan lagi seolah-olah orangnya sedang memegang dayung. Kalau sudah, tinggal kita beri warna hitam. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal tambahkan efek bayangannya lagi di bagian bawah perahunya. Ya. Sama kayak tadi, kosek-kosek saja. Maka gambarnya sudah selesai. Ya, setelah selesai jangan lupa di-save kemudian di-upload di GC TIK. Demikian tutorial menggambar pemandangan siluet di pinggir laut saat sore hari seperti ini. Kurang lebihnya Pak Yusuf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.